ada lomba bercerita dan mendongeng tingkat SD negeri sederajat se Kabupaten Batu. Teks lagu yang mungkin bukan kalau kita lah mungkin kami maaf sebesar besarnya kekurangan dan pelaksanaan ini. Ya, selama panitia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama-sama bisa bersilaturahmi dan diingat kami atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada para undangan yang bisa hadir dalam kesempatan karya-karyanya yang insya Allah dengan kekuatan batinnya, yang insya Allah dengan kemampuan emosionalnya, dia akan menjadi orang yang hebat ke depan. Terima kasih anak-anak semua. Ya, kalau sudah melihat seperti ini pace-nya, kalau sudah melihat seperti ini gayanya, kita yakin mereka adalah orang yang betul-betul terpilih pada saat ini. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tunjukkan hari ini kemampuan terbaik kalian dan kemampuan terbaik yang kalian hari ini tunjukkan kepada kami semua, bukan saja sekedar menghibur, bukan hanya sekedar berbicara, mendongeng dan bercerita, tapi kalian telah mengeksplor, tapi kalian telah berusaha dengan baik dan menunjukkan sebagai anak yang hari sudah lapar kah? Hendak lapar? Apa kenapa? Sudah lapar? Boleh kau untuk semangatnya buang? Boleh. Misalnya sambat selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Bisa? Bisa. Selamat pagi? Pagi, pagi, pagi. Boleh dong semangatnya kita ke atas. Dengan ini
harta yang didapat. Karena itu harta bisa habis. Ini akan menjaga dan memelihara kita, sedangkan harta kitalah yang memelihara dan menjaganya. Dan akhirnya kita menjadi budak harta. Garuda terus sebelah ada laki-laki bernama Atak. Atak sangat jauh dari depan kata. Atak bisa menurut. Saya coba cerita dari depan penonton. Bisa kalah kalau katanya buat terpedak di batu mati. Ada pun cerita yang saya bawa berjudul sejarah batu kandang haji. Halo guys, halo friend. Siapa yang pernah diarang ke makam batu kandang haji? Setiap hari raya dan acara ulang semakin banyak diziarahi orang. Saya pun sering ke sana karena sangat ramai tempatnya. Membawakan cerita rakyat Balangan berjudulkan Garuda Alam. Pucu telah melaksanakan amanah, kemudian ditetapkan oleh Panji Sang Raja Naga kepada Dan ini Pucu telah berada di Gunung Garuda Mahara. Banyak kejadian di luar akal sehat yang dialami kali Pucu melakukan perjalanan menuju mengukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan para ibu guru serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Lucinta. Salam kenal ya semuanya. Hari ini saya akan membawakan cerita dengan judul Baru Cinta Saya.